corner sikit dengan suspension baru. Oh, lain lah. Lain lah, geng. Itu dia, polis. Buat RB ke tu? Hey, what up guys? Assalamualaikum and welcome back to my channel. So, kita sekarang dekat KL ni. Panas enjin dulu. Aku nak ke Kepong. Minyak pun dah habis. Dapat keluar daripada tempat ni. It's been a good few nights. Oakwood Hotel. Pergi kita isi minyak dulu. Alright, so start feeling now. Aku tak familiar lah jalan area sini. So kita akan ke kanan lagi. Kat area mana entah ni? Familiar, pernah lalu sini. Tapi dulu tak ada jalan atas ni. Corner sikit dengan suspension baru. Oh, lain lah. Lain lah, geng. Ternyata sedap sekali. Sekarang baru pukul 10.52. Tapi aku tak breakfast lagi ni. Jadi kita breakfast dulu. Oh, melekat lah, geng. Cuaca tak hujan lah. Nah, sebab selalu petang hujan kan. Awesome, awesome. Very awesome bro. Masuk ketek ni. Masuk mono ketek. Wah, siap. Dah tak ada dah rasa apa yang
rasa sebelum ni lah. Rasa-rasa macam kumpul-kumpul kan kalau corner kan. No more. Sebab ni aku dah set up untuk berat aku 65 ke 70 macam tu lah. Range tu kira boleh lah nak pakai. So kalau orang yang lebih berat lah, dia kena setting sikit lah. Ui, tapi tiba-tiba awan mendung je kan. Harap-harap tak hujan lah tengah hari. Kita isi segam pun. Tapi tak apa, kalau hujan pun aku ada baju hujan. Kita boleh sarung. CBR 1000. Mantap bro. Wey, melekat lah. Kalau bawa MT kan, yang stop ini dia punya beza lah. Kalau tukar aftermarket, kira buat suspension kan, kira upgrade suspension dia. Nangis. So lepas flash ni, ini first aku, first trial aku lah. Banyak dalam town, banyak guna rails tools ni. Speed limit apa bagai, so minyak dapat 160 je. Sebelum ni 180 ke 170 lah, kalau dalam bandar. Aduh. Tengok ada surprise ke tak ada surprise. Ada surprise. Aduh, so aku nak ke mana ni? Come on, waste, update waste. Aku lebih suka letak phone kat sini, tapi sebab ada damper. Lepas tu screen aku screen privacy, so dia macam tak nampak lah. Tak nampak sangat. Aku lagi prefer kat sini lah. Dia macam lagi nampak lagi jelas. Tapi itulah, kalau macam kamera ke apa ni, kalau sebenarnya untuk sesuai untuk, alamak tak tutup ni, sesuai untuk skuter. Melekat lah geng. Melekat-lekat Lain lah, lain handling dia. Beza lah, beza dengan sebelum ni aku buat, aku bawa MT ni kan. So guys, kalau korang beli MT, memang handling suspension korang kena buat dulu. Aku dah silap lah, aku buat performance dulu. Kau tengok tu. Kalau dulu kan, aku kalau corner,
belakang mesti jauh macam tu eh. Ini tak ada dah. Guys, sampai sini dulu. Anything korang just stay tuned for more videos. And ciao. Ada polis. Ada Roblox ke? Polisnya. Itu dia polis. Membuat RP ke tu. Okay guys, sampai sini dulu. Anything korang just stay tuned for more videos. And ciao.